Selamat sore kemudian izin melaporkan pada hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB dan personil Polsek Raya melakukan dia tanggal patrol pembakaran perbankan pertokoan jalur rawan ketiga atau jalur sepi SPBU dan pemukiman penduduk. Sudah terakhir di perbatasan antara saya dengan Kabupaten Kabupaten Banyumas. Untuk situasi aman terkendali, bukan satu banyak kenal, lintas sepanjang jalan Raya Mujur terpantau ramai lancar. Demikian yang dapat kami laporkan dari perbatasan Raya Kemeranjen. Selamat sore.